So kita survey sikit. Saya nak tanya pelajar kelas saya, kalau saya tak jadi guru, agak-agak diorang rasa saya jadi apa? Let's go. Manusia yang biasa. Manusia yang biasa. Jadi coach. Tak tahulah. Streamer. Jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Tahu? Tak tahu. What? Jadi orang yang baca berita. Suami yang baik kepada isteri yang baik. Mau jadi pelakon drama. Pembaca berita. Pembaca berita ke? Ajaknya. Mau jadi coach, mau jadi motivator, mau jadi askar sebab mau fit. Mau jadi house husband yang boleh. Wow. Tukar motivasi. Wow. Sebab so, Mualim memang sesuai. Mualim sesuai untuk motivasi. Mualim sesuai jadi apa? Perempuan. Jadi apa? Gamer. Gamer. Tahu? What? Kalau anak Malin sesuai jadi coach bola baling, coach badminton, jadi motivasi, jadi benda yang macam selalu bercakap berhadapan. Banyak. Dia macam banyak berhadapan dengan orang, dia orang. Jadi hamba Allah. Boleh mengingatkan kami untuk buat benda yang baik. Actor. Polis. Jadi polis. Banyak-banyak yang diteka tu, satu yang betul iaitu saya pernah nak jadi polis. Satu je benda iaitu sebab saya masa interview tu tak nampak rabun. So dia tunjuk ni huruf apa. Alah yang macam kat kedai cermin mata tu. Saya kata ni huruf S kot. Mana ada huruf S kat situ? So saya macam since that, saya dah tak interview dah untuk badan penyelidikan. Dan saya mula menjadi pendidik sejak 2012 tu. Habis je belajar, terus jadi pendidik. Memang belajar pun nak ambil pendidikan. Since dah jadi 2 nak jadi cikgu. So Alhamdulillah, thank you very much kepada semua anak didik, pendidik dan ibu bapa yang support saya sebagai seorang pendidik. Selamat Hari Murabbi 2020.